Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal tunjukin ke kalian gimana tutor ya aplikasi apa yang aku gunain maksudnya untuk buat video. Yang pertama yang pasti aku gunain Mobizen, cuman itu dulu. Sekarang aku udah pakai perekam yang ada di HP. Dan yang kedua, biasanya misalkan di game itu ada yang bahasa Inggris aku nggak ngerti, aku bisa pakai ini, Yo Dictionary buat main MK. Ini itu bukan untuk upload, itu cuman untuk ya sekedar info aja bagi kalian yang masih bingung. Mereka main game pakai bahasa Inggris, cuman gak tahu cara translate-nya gimana. Apa sih, bisa aja takut lupa ya kan, nama perkataannya, huruf-hurufnya, katanya. Dan aku sering download di dictionary, dan di sini ada Kid Master yang biasanya gunakan untuk upload video. Sebenarnya upload video sih cukup lama yang sebenarnya sih aku masalahin di upload video itu guys, sebenarnya waktu kita uploadnya. Silahkan upload di tengah malam, kapan besok pagi baru selesai biasanya. Oke, selanjutnya kita pastinya menggunakan YouTube. Lagi nanya kenapa aku juga pakai YouTube, pagi misalkan aku merasa itu udah bagus, video aku udah bagus, selesai diedit, aku langsung upload biasanya di sini, atau aku biasa buat postingan menggunakan ini sekitar info. Oh sorry guys, tadi kepencet, jadinya kita lihat di sini udah ada beberapa video yang akan diupload. Dan entar guys, ingat-ingat masih ada nggak ya yang gunain untuk upload terus ya. Setelah aku cari-cari ternyata tidak ketemu, jadi itulah beberapa aplikasi yang aku gunakan untuk aku mengupload video. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen. Bye. Tata.